Action. Kamu nanya, bertanya-tanya. Mengayomi. Baik hati. Bestie. Orangnya humble. Nah, Bu Haji the best pokoknya. Panitera baik. Bu Hajah ibu. Katenun. Untuk Pak Panitera Ahmad Mujahidin. Cakep. Untuk Bu Hajah Yayan. Oke. Kata buat Pak Panitera pengayom, kalau Bu Haji kalem. Untuk Pak Ahmad Mujahidin, maju terus pantang mundur. Untuk Bu Haji Yayan, berapa? Bersahabat ramah. Menyenangkan dan mengenyangkan. Sip. Kebersamaan. Ahmad Mujahidin SAG, pria kelahiran Majalengka pada tanggal 11 April tahun 1972, memiliki satu orang istri dan empat orang anak. Pak Pan kami memanggilnya, memiliki hobi berolahraga, yaitu badminton. Dilantik sebagai panitra pada pengadilan agama Kota Banjar pada tanggal 21 Juli tahun 2021. Sebelum memangku jabatannya, Pak Pan sebagai panmun pada PA Sumedang. Kiprahnya di pengadilan agama telah malang melintang. Berbagai posisi dan jabatan telah beliau duduki, dari mulai staf pada PTA Bandung sampai menjadi panitra pengganti, panitra muda, hingga akhirnya sebagai panitra. Beliau lulus pendidikan S1 di UIN Sunan Gunung Jati pada tahun 1996. Beliau mempunyai karakter kepemimpinan yang sangat santai, tapi serius, alias sersan. Dengan berbagai pengalaman beliau, dan ditularkan di PA Kota Banjar, PA Kota Banjar semakin terdepan. Dengan kesehariannya yang sangat santai, mudah bergaul, Pak Pan banyak disukai dan dicintai anak-anak. Beliau adalah sosok seorang ayah bagi anak-anaknya di kantor PA Kota Banjar. Perhatiannya yang sangat tulus, begitu kami rasakan. Memang Pak Pan the best. Apalagi kalau sudah pulang kampung, tahu Sumedang tidak lupa Pak Pan bawa. Walaupun pertemuan kita hanya sebentar, tetapi kami sangat kehilangan sesosok ayah. Pak Pan adalah panutan bagi kami dan Sauli Tolada. Selamat bertugas di tempat yang baru Pak Pan. Semoga berkah. Jangan pernah lupakan kami di sini. Dr. Randa Hajahin Heriani, perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 21 Agustus 1967. Beliau mengenyang pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati pada tahun 1991. Sosok ibu yang memiliki hobi berolahraga, yaitu bermain tenis. Dikaruniai dua orang anak, yang pastinya dari satu orang suami. Teh Iyeng atau Bu Haji Yeyen, panggilan akrab kami, memiliki sifat yang ceria, supel, dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaannya. Walaupun mempunyai anak-anak yang nakal-nakal, namun dengan sifat sabarnya dan lemah lembutnya, mampu membuat PA Kota Banjar berprestasi. Masuk di PA Kota Banjar pada tahun 2011, tepatnya PA Kota Banjar berdiri. 11 tahun beliau mengabdi dan berkarya. Sebelum memangku jabatan panitra muda di Pengadilan Agama Kota Banjar, beliau menjabat sebagai panitra pengganti di Pengadilan Agama Ciamis. Selain hobi olahraga, TIN juga jago masak. Bagaimana tidak? Setiap acara pasti ada nasi liwet, khasnya Ibu Yeng. Meskipun usianya tidak lagi muda, tetapi dedikasi bagi Pengadilan Agama Kota Banjar sangatlah besar. Semangatnya mampu memicu bagi pegawai yang lain. Pengalamannya yang besar, khususnya di kepanitraan, menjadi tempat curhat, khususnya para panitra pengganti yang muda. Kiprahnya di PA Kota Banjar tidak bisa diuntaikan dengan sebuah kata ataupun kalimat yang nyata. Begitu banyak pengalaman yang berharga yang terjalin selama ini mampu membuat Pengadilan Agama Kota Banjar selalu terdepan.
Teyeng sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kita ketahui bersama, pada saat musim laporan tiba, beliau yang sibuk mencari data-data. Adek, tahu dong siapa itu yang sering kita dengar? 11 tahun selama berkantor di Pengadilan Agama Kota Banjar, beliau mempunyai moda angkutan favorit. Selamat Teyeng pulang kampung, selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru. Salam sehat selalu, semoga berkah dan sukses. Amin. Untuk Pak Panitra, sukses selalu di Soreang, dan untuk Bu Haji juga semoga sukses di tempat yang barunya di Ciamis. Mantap. Pak Panitra dan Bu Haji selalu di hati. Selamat buat Pak Panitra dan Bu Haji, sukses selalu. Selamat kepada Pak Panitra dan Bu Haji, semoga diberikan keberkahan dan sukses selalu. Pak Panitra, Bu Haji, tolong hilang ke Banjar ya. Kami segenap staf Pengadilan Agama Kota Banjar mengucapkan selamat atas promosi dan mutasinya Bapak Panitra dan Ibu Hajah Yeyen. Semoga sukses dan sehat selalu. Dengarkan kami. Atur nuhun Pak Panitra sareng Bu Haji, mudah-mudahan di tempat tugas Noengal langkung berkah. Atur nuhun. Itu sosok yang bijaksana, yang suka orangnya kalau diajak ngobrol itu suka berbagi pengalaman. Khususnya buat saya bisa menimba ilmu dari beliau tentang hidup pribadi, kepribadiannya, hidup tentang masalah pekerjaannya. Terus juga sosok yang bertanggung jawab. Pokoknya enak lah untuk wanita atau para kotop. Khusus untuk Bu Haja Yayen, ini beliau ini kenal dengan beliau sejak saya di Ciamis. Sejaknya beliau udah jadi PP dan kita bareng-bareng kesini. Sejak banyak berdiri, kita sama-sama merintis, membangun dari nol. Nah, terima kasih atas segalanya, udah saya anggap sebagai ibu Bu Haja ini. Tempat saya mencurahkan, kadang curhat-curhat sama Bu Haja ini. Mudah-mudahan Bu Haja dengan pulangnya ke Ciamis, makin dekatin keluarganya, makin barokah, diberikan kesehatan, dan jangan sampai lupakan kita Bu Haja ya, gitu kan? Ya, ya betul, ya. Jangan lupa dari saya juga, selamat, sukses kedua-duanya. Semoga amanah yang dipimpin oleh Pak Panitra sama Bu Yen selalu barokah. Dan jangan lupa Pak Panitra di luar itu jangan pernah diganti nama Pak Aceng. Ingat yang di rumah ya. Nanti kepengin modal Pak Panitra. Selamat Panitra Pak Jajan ya. Oke. Okay. Salam sukses dan selamat untuk Pak Panitra, Pak Ahmad Mujahidin dan Ibu Panu cinta kita Ibu Yayen Haryani, Ibu Haji. Semoga senantiasa beriring kebaikan dimanapun Pak Pan dan Ibu Haji berada. Tentu ini sebuah kehilangan yang tidak ringan. Terus merelakan Pak Pan dan Bu Haji, banyak pelajaran yang saya pribadi peroleh, baik itu tentang kehidupan ataupun tentang tugas-tugas di kantor. Apalagi Pak Panitra, tentu saya membayangkan kehilangan tahu Sumedang di hari Senin, kehilangan chef nasi liwet buat Bu Haji. Tetapi saya yakin dan kurang lebih-lebihkan Pak Pan dan Bu Haji orang yang baik, yang lurus. Insya Allah tempat yang akan ditempati pun tempat terbaik. Selanjutnya mohon maaf kalau selama bergaul, selama kenal banyak silap dan kekurangan. Semoga silaturahim kita tetap terjaga besti selama. Pak Panitra itu walaupun jauh di atas saya, tapi semangat mudanya dan jiwa mudanya bisa mengalahkan saya. Jadi gak kalah sama yang muda-muda, walaupun paling senior di sini gak berasa seperti senior dan menyatu merangkul kita semua. Luar biasa Pak Panitra, sukses di tempat yang baru dan insya Allah Pak Panitra sekarang sudah naik level. Dan alhamdulillah selalu ketika dari rumah, perlu disyukuri dan mudah-mudahan semakin sukses di asalnya. Selanjutnya kesan buat Bu Haji Yayen, itu orang yang sangat kalem sekali. Jadi apapun saya ngobrol, bercerita, ataupun ada permasalahan yang terkait bahasa atau apa, beliau selalu kalem, saya seakan-akan semua bisa teratas dengan baik. Dan alhamdulillah beliau bekerja dengan baik di Banjar, berkesan sekali buat saya. Sosok yang betul-betul ibuan, nasi liwetnya luar biasa. Sukses selalu Bu Haji, alhamdulillah pulang ke Ciamis, mudah-mudahan kalau betah pasti betah, mudah-mudahan sukses, tambah sukses, sehat selalu Bu Haji. Itu Pak Ahmad Mujahidin dan Bu Haji Yayen, saya ucapkan selamat dan sukses untuk melaksanakan tugas di tempat baru. Keduanya adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang dapat bisa bersinergi. Meskipun saya sangat sebentar berkenalan, hanya kurang lebih 3 bulan,
tapi di waktu yang sebentar itu saya tahu beliau berdua adalah orang-orang yang luar biasa. Sukses untuk keduanya. Selamat kepada Bapak Panitra Soreang, Pak Ahmad Mujahidin, dan Ibu Haji Yeyen. Selamat mendapatkan jabatan yang baru di tempat yang baru, dan kami di sini sangat berterima kasih karena sudah diterima walaupun kami baru beberapa bulan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, tapi saya pribadi dan teman-teman hakim merasakan bagaimana perhatian dan sumbangsi Bapak Panitra dan Ibu Haji yang sangat besar terhadap pengadilan agama Kota Banjar. Saya secara pribadi dan teman-teman hakim mengucapkan selamat dan sukses selalu di tempat yang baru. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Pertama itu rambutnya, apa namanya, jenis rambutnya mulet ya? Konsisten rambutnya gitu mulu, pangkas aja. Tapi yang satu positif diambil berarti orangnya setia tuh biasanya. Dan dalam hal relasi kerja ya, kalau Pak Panitra itu harus diakui orangnya loyal. Iya. Yeah. Ya, pentingan kantor daripada pentingan diri sendiri. Kerjanya bagus. Kalau saya respect sama Pak Panitra, jarang-jarang ada panitra yang kayak gitu. Ya. Kalau Bu Haji Yeyen, saya gak menemukan sosok ibu lah di sini. Ya. Ibu banget ya. Yang mengayomi anak. Sedih lah kalau pisah sebenarnya sama Pak Panitra. Baru juga Bu Haji mulai akrab ya. Gitu ya, kalau sama orang baik. Pasti sedih bisa. Mudah-mudahan ini tetap terjaga Pak Panitra, Bu Haji. Silaturahmi ini tetap terjaga, tetap lestari. Ya, keep kontak dengan putus kontak. Sukses di tempat yang baru, kami doakan dari sini. Doakan juga kami di sini ya. Ya, lagi itu nomor. Terkait dengan pesan saya untuk dua pejabat yang mutasi, pertama untuk Pak Panitra, Pak Ahmad Mujahidin, ya pesan saya beliau orang baik, beliau orang cerdas, orang pintar, beliau orang soleh. Mudah-mudahan mutasinya Pak Panitra ke Pak Soreang itu semakin sukses, semakin berkah, bermanfaat untuk diri, institusi, dan keluarga terutama. Amin. Jadi kita doakan, kita saling mendoakan, mudah-mudahan Pak Panitra bisa mengemban amanah di PA Soreang. Amin. Kemudian yang kedua untuk Bu Haji Yeyen. Bu Haji Yeyen itu kan sosok seorang ibu yang disepukan di PA Kota Banjar. Sebab beliau sejak berdirinya PA Kota Banjar kan baru kali ini mutasi. Tapi kita bagaimana lagi, walaupun merasa kehilangan berat, tapi ya itulah mutasi. Jadi kesan saya ke Bu Haji Yeyen, mudah-mudahan juga mampu mengemban amanah di PA baru, PA Ciamis. Kemudian bisa kumpul tiap hari dengan keluarga. Selamat ya Bu Haji Yeyen. Satu kata dari saya, pesan untuk Pak Ahmad Mujahidin. Maju terus, pantang mundur. Jika Anda ragu, kembali sekarang juga ke PA Kota Banjar. Siap. Untuk Bu Haji Yeyen, berapa? Kita generasi menolak tua, tapi memang tua tidak bisa ditolak. Terima kasih Bu Haji Yeyen, terima kasih Pak Panitra,